Biasanya kalau kita tuh selalu berempat. Gua, Ebel, sama Andy, sama si Mika tuh selalu buka sesi curhat. Oh, ngobrol. Buka sesi curhat. Curhatinnya biasanya curhatin apa sih, Kak? Curhatin masalah keuangan. Orang tua, Maaf. Gua kacu lu, Bel, lu yang tua juga. Baju celana nyetrika pun sendiri, apalagi bila tangga tua mendekati. Aku bagai bujangan yang tak punya istri. Nasib memang nasib jadi begini, semuanya apa-apa ku lakukan sendiri. Lama-lama mumet juga kalau begini, bisa talak telu. Bila tipatmu terus begitu, pulang saja kau pulang ke rumah orang tuamu. Alalatung jahe-jahe, aca-aca nehi-nehi, hantu biung, inyong ora sudi. Bila dirimu terus begitu, aku pulangkan kamu. Malah ditinggal pergi, mondar mandir sendiri, bingung mau ngapain. Ampun Gusti, ampuni hambamu ini. Bila ada uang, hampang disayang. Bila tak ada jatah, kopi pun hilang. Lama-lama kalau begini, rontok hatiku. Bisa talak tilu. Alalatung jahe-jahe, sudi. Bila sifatmu terus begitu, pulang saja kau pulang ke rumah orang tuamu. Alalatung jahe-jahe, aca-aca nehi-nehi, hantu biung, inyong ora sudi. Viral banget nih. Halo. Mantap. Adem nih. Keren. Masih di Dahsyat Weekend Sore. Bareng sama teman-teman yang ada di Cilengsi. Oke. Rame ya. Juga masih bareng sama teman-teman dari dunia masih terbalik. Nah, kita mau denger dong kalau kalian di lokasi syuting ini. Iya, ngapain aja sih? Iya, kalau nunggu giliran take masing-masing ngapain? Kalau Mas Cemen biasanya ngapain dari ujung? Biasanya kalau kita tuh selalu berempat. Gua, Ebel, sama Andy, sama si Mika tuh selalu buka sesi curhat.
Oh ngobrol. Oh, sesi curhat. Curhatinnya biasanya curhatin apa sih kak? Curhatin masalah keuangan. Orang tua Apa-apa. Gua kak Culubel lu yang tua juga. Curhat. Kalau Kang Idoi ngapain biasanya nunggu giliran? Kalau saya biasanya sama Aceng, sama aku, sama Indra tuh ngopi. Ngopi. Ngopi, ngobrol. Dan itu kita nge-grinder sendiri, bikin sendiri di base camp. Wow. Siapa yang biasanya bikin kak? Agus Kuncoro. Wah wow, luar biasa. Kalau hari ini ngapain? Oh video callan sama aku ya? Iya. Yeah. Pernah ya hari ini ya? Pernah ya? Ya kalau kita mah apa ya? Di. Makan. Hari ini makan. Kalau enggak nggak makan. Oh aku ngobrol-ngobrol juga. Ngobrol. Sama kes-kes dunia terbalik. Yang ngobrol soalnya kan awal nih. Yeah, jadi yeah. Want to know each other. Oh membangun chemistry ya. Chemistry. Iya benar-benar. Iya. Kalau Feby ngapain Feb? Biasa kita foto-foto. Oh, foto. Selfie. Kita nonton drakoran aja sih. Drakor, nonton drakor. Ebel? Oh iya, Feby nonton drakor. Biasa, Pak. Ngapain? Ebel biasanya minjem duit. Ebel biasanya minjem duit katanya. Bukan. Cari tempat goncengan saya. Dia jadi kuda, Pak. Aman saya, Pak. Kang Aceh ngapain biasanya di lokasi? Biasanya kalau gue ya lihat-lihat inilah apa namanya. Sosmed. Abis itu ngomongin pas kawan muda. Lanjut banget ya gitu. Kalau aku biasanya cacat mantan kalau lagi. Oh happy cacat. Pada beda ya. Kalau gue tuh nunggu giliran syuting gue ngaji. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya kadang-kadang beda-beda. Kebiasaannya beda-beda ya. Benar-benar. Emang percaya Denny Cagur paling top. Top the best. Duha semua gak ada yang ketinggalan. Masya Allah. Masya Allah. Nah terus kita juga pengen tahu nih. Kalian jadwal syuting kan pada. Bagi waktu sama keluarga ya pada biasanya. Benar. Bagi waktu sama keluarga gimana sih teman-teman? Mungkin dari. Ya. Aku belum berkeluarga. Ya otomatis. Kita punya keluarga kedua di lokasi, yang paling banyak sih memang di lokasi. Jadinya ya kalau misalnya sama keluarga pas libur baru langsung jualan keluar, kayak gitu aja gitu. Sih. Gitu. Kalau Ebel? Ya saya sama juga. Apaan sama lu? Coba apa tadi, coba. Atau ngomong apa, coba. Dari tadi sama aja mulu ya. Gue sudah dibantu sama kamu. Iya. Nah, kalau ngomongin kekangenan sama keluarga, nih kita juga ada tamu. Iya Pak. Dia nih pecinta sinetron dunia masih terbalik. Wow. Dan dia juga lagi kangen sama keluarga. Sama keluarganya ada Pak. Dia juga berdagang di daerah sini. Kita panggil ini, Ibu silakan masuk Bu. Ibu. Wow. Nah. Ayo Bu. Tuh bantuin Andres, bantu Res. Apaan? Dia lu dikasih batu gua. Bu, saya bantu, Bu. Nah, ibu ini pulang dari Sentul abis nge-track. Bel. Bantu dorong, bukan ambil dagangan. Malah dicolong. Ibu, kita kenalan dulu ya. Ibu namanya siapa, Bu? Sini, ibu namanya siapa, Bu? Ibu namanya Kartiem. Ibu Kartiem. Katanya Ibu Kartiem ini ngefans banget sama sinetron Dunia Masih Terbalik. Kalau boleh tahu ngefansnya sama siapa, Bu? Sama Arin ya Bu? Arin baru masuk, mohon maaf. Poni. Oh, Poni. Tadi yang ponian. Yang ide udah gak ponian lagi belah tengah. Kayak on itu. Lucu ya Bu ya Kang Ida ya? Lucu, menghibur. Nah ibu kan ini ibu bekerja dagang apa nih Bu? Gado-gado atau? Pecel. Oh berarti ini nyambung kayak dunia terbalik ya? Iya. Istrinya yang kerja. Lakinya di rumah Bu. Suami apa? Suami sama, jualan. Oh kerja juga, dagang apa suami Bu? Jualan buah-buahan. Kalau ibu. Dunia bulak-balik. Rujak pecel jadinya, bapaknya ngerujak, ibunya pecel. Oh dari jam 11 sampai jam 4 kadang-kadang ya maghrib. Masih sampai maghrib. Bu kalau habis semua dapat berapa Bu sehari Bu? Kalau habis semua kalau rame-rame kayak gini habis 1.5 juta. Dapet. 1.5 juta. Wah. Alhamdulillah sehari. Nah, kalau gitu nih sekarang kita habisin, kita borong. Iya borong Bu. Yeah. Kita borong. Coba Bu bikinin dong Bu buat bikinin kita dan. Bu. Coba borong Bu. Siapa yang mau siapa Bu ya? Happy mau. Pecel Bu. Bagi tisu, bagi pecel. Oh kalau di sini pecelnya ada mie-nya ya Bu ya? Ibu keluarga semua tinggal di Cilengsi? Yang dua di, ya keluarga di Cilengsi semua. Ya. Ada yang di kampung namanya Noknina ada. Oh kampungnya di mana Bu? Jonggol. Kerawang. Kerawang, ceritanya dekat Jonggol sini. Cilamaya.
Halo, orang Karawang. Orang Karawang. Ini orang Cikarang nih. Cikarang atau 50. Bu, ibu kan ini pakai motor, Bu. Suka ikut balap liar gak, Bu? Jangan dong. Gak bisa, Kang Dede. Orang kan cari nafkah. Orang cari nafkah, suruh galugalan. Takut ya ibu ketemu temennya dagang somay, ayo ngetrek. Gitu, gak lah. Masa tiba-tiba dia kesentuh. Ayo bu, coba bu, ini kita mau cobain bu. Bikinin bu. Pakai aja bu. Pakai lontong. Pakai lengkap, pokoknya lengkap. Yang udah diplastikin tadi bu, yang udah diplastikin tadi itu katanya. Oh udah disediain. Udah disediain. Coba kita review, Oh udah jadi. Ebel mau nih, Ebel. Ebel cobain Kang Ebel. Ayo, Audi cobain Audi. Ebel, cobain Bel, Ebel, cemen. Ebel. Ibu, fokus. Fokus satu titik. Aduh belum apa-apa udah ngilir. Ya Allah. Ya, kelihatan banget orang kebun jeruk. Bisa nggak buka mic sambil bikin? Betul, iya. Harus kan muncrat, Brody. Juga fansnya di Jackmania ya? Kadang pakai mic. Wah, ya kan fans di Jackmania. Ibu kalau yang misalkan jualan sambil di atas tuh kayak gini. Ibu ini ada rambutan juga. Ini di... Oh, buat ibu. Oh, enak manis. Jangan banyak-banyak ya, Bu, ntar batuk. Pelan-pelan Audi nggak kayak gitu, Di, caranya, Di. Cerita digigit buaya gimana, Bel? Sok atuh. Bumbunya belum dimakan, ada, Cemen. Jangan dibawa pulang, dimakan. Udah dibuka. Bu, gak apa-apa nih, udah buka. Tapi, saya bantu, apa buka? Mau, Deng. Wah, bumbunya tuh. Ini namanya salad. Salad. Salad lokal. Salad with sauce. Neng. Tuh, cobain. Bel, gimana? Lu kabur lu. Bu, ini gimana, Bu? Ah, gimana happy rasanya? Pakai kerupuk. Bu, kalau aku maunya yang kerupuk pakai gula itu, Bu. Kerupuk sama gula. Sambelnya. Sambelnya rasa manis ini. Gula. Bu, ini kurang ya, Bu. Dia pakai rujak jiwo. Ini bumbunya kurang ini. Wah, ini berarti ini pecel ibu enak, Bu. Pada doyan semuanya, Bu. Ini oncomnya bikin sendiri, Bu. Oncomnya ini bikin sendiri. Bro. Tadi ya, Neng, tadi. Ini mau dong dikasih sambel, Bu. Kak dia sak. Sek. Kak dia tuh. Oke. Tuh, beli gorengan di ibu dalamnya cincin, lihat tuh. Sendok. Bu, dalamnya cincin, Bu. Oh, ternyata ibu mau ngelamar Ebel. Ih, cemen katanya. Oh, mau ngelamar saya, Bu. Iya. Ibu ini, Arin mau makan pakai apa nih, Bu? Pakai sendok banyak. Pakai sendok. Pakai sendok. Ini dicelup ibu juga rambutan juga, cuman berbiji. Cemen, dari 0 sampai 10, kasih nilai berapa? Mana, Mak? Kertas nasinya, Mak. 95. Wah, 95. 1 sampai 10, 95. 9,5. 9,5. Enak ya, Feby? Enak kan? Cobain. Enak. Tadi aku cobain itu gorengannya, 9,8. Wah, 9,8 tuh. Pakai bumbu enak. Baguslah. Ya udah pasnya berapa dah, ayo. Disambelin. Nah, yaudah Bu, pokoknya Ibu. Wah, pedesnya nampol nih, cakep nih. Orang Manado suka kayak begini nih. Enak. Gorengan deh, gorengan. Pokoknya buat ibu kita doain, semoga sukses terus dagangannya. Amin. Keluarganya sehat-sehat, si bapak amin. Juga di rumah dagang buahnya lancar. Amin ya Allah. Enak banget sumpah. Amin. Ya udah deh. Lesehan aja. Nah, sambil nyobain makanannya ibu nih, kita akan panggil. Ada pendatang baru, keren banget nih. Ada Gracia dan Aksesisa. Selamat datang di Dahsyat Weekend. Nah, kalian ini kan punya lagu baru. Betul. Judulnya Bahagia Baru. Wow. Itu apa sih, kenapa judulnya Bahagia Baru? Nah, ini adalah salah satu single lagu tentang bangkitnya seorang perempuan dari fase-fase yang terpuruk lah. Wow, luar biasa, ini keren nih. Nah, buat yang sedang mengalami sedang terpuruk nih, dengerin lagu ini buat jadi motivasi. Happy, cocok. Cocok untuk happy asmara yang lagi terpuruk. Harus move on, Kak. Harus move on. Tapi move on itu sulit. Apalagi ngejalannya kan udah lama 3 tahun. Wow. Gimana nih?